boleh kita ambil cuit perhatian tentang apa yang kesilapan yang berlaku. Ini kebiasaannya berlaku dalam masyarakat Arab. Saya tak tahulah dalam masyarakat kita bagaimana. Ada kalanya orang yang ingin ini keluar topik, keluar topik sikit. Ada kalanya kalau orang tu nak berhujah dengan ayat Quran, dia kata apa? Firman Allah. Lihat ni. Tak tahu pernah dengar atau tidak. Tapi dalam masyarakat Arab banyak berlaku. Firman Allah sesudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qumu lillahi qanitin. Hal ini bukan sahaja menyalahi sunnah, bahkan mengelirukan, bahkan suatu benda yang mungkar. Kenapa? Kerana dia kata firman Allah sesudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dia nak tambah bismillahirrahmanirrahim, wa qumu lillahi qanitin. Sedangkan ayat Al-Qurannya bukan begitu. Ya? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dalam bahasa Arab nilah. Ada pernah dengar. Memang banyak berlaku lah dalam bahasa Arab. Dia kata firman Allah setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ke tak ni? Macam terpinga-pinga je. Firman Allah, bagi ayat mudah sikit lah. Firman Allah, setelah a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Sedangkan sebelum Allahus samad, bukan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sebelum Allahus samad apa? Qul huwallahu ahad. Kan? Jadi, firman Allah, setelah a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Allahus samad. Seolah-olah ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Allahus samad. Itu mengelirukan, bahkan menyalahi sunnah. Kenapa? Kerana tidak perlu untuk dia nak baca pun a'udzubillah, apatah lagi bismillah, kalau sekadar ingin berhujah. Ya. Hanya a'udzubillah atau bismillah ketika baca tilawah. Ya, insyaAllah.